Aksi pencurian sepeda motor di salah satu gudang penyimpanan alat elektronik di Makassar terekam CCTV. Meski sempat kepergok, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor. Aksi pencurian ini terjadi di parkiran gudang penyimpanan alat elektronik di Jalan Gunung Bulusalaka, Makassar. Terlihat pencuri yang mengenakan topi dan berbaju putih. Pelaku menggunakan kunci T untuk melarikan motor. Aksi pelaku sempat terpergok. Meski sempat dikejar, pencuri tetap lolos. Kasus ini langsung ditangani Polsekta Makassar. Polisi mengambil CCTV untuk proses penyelidikan lebih lanjut.